Yo, hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, RDDD. Di video kali ini, kita akan nge-reaction dari yang banyak banget kalian request. Nai, 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 nai. Ini aku bikinin ya, Naisa Alivia Yuriza pendapatannya. Dan aku versusin dengan Nasya Kayla Nazifa. Kenapa sama Nasya Kayla Nazifa? Karena terlintas aja di benakku, mereka ini sama-sama dari Pekanbaru. Jadi aku mau nge-reaction mereka berdua. Nah, untuk kalian yang penasaran kira-kira berapa sih pendapatan mereka berdua dari channel YouTube mereka, simak video ini hingga selesai. Jangan lupa di subscribe, like, comment, serta share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, enjoy the video. Yang pertama, Naisa Alivia Yuriza. Gadis manis ini sekarang sudah beranjak memasuki dunia sekolah menengah pertama atau SMP. Naisa memulai debutnya di dunia peryoutuban sejak dia masih SD guys. Dan sekarang dia sudah memasuki fase remaja yaitu di sekolah menengah pertama. Dan sekarang Naisa juga sangat sukses di channel YouTube-nya. Karena sudah banyak banget yang subscribe channel YouTube-nya, lebih dari 13 juta orang. Dan gadis cantik ini sangat-sangat bertalenta dan bekerja keras guys. Terbukti sampai sekarang dia masih terus rutin upload video dan membawanya menuju kesuksesannya. Dan dia sudah mendapatkan Diamond Play Button. Gadis remaja pertama yang mendapatkan Diamond Play Button di usia remaja atau masih SMP. Kalian bisa lihat juga mobilnya, mewah banget. Terus kalian juga lihat di belakang sana, udah ada Silver Play Buttonnya, Golden Play Buttonnya, dan yang di bawah Diamond Play Button. Ini waktu Naisa Alivia Yuriza berkurban di Hari Raya Idul Adha kemarin. Dan berdasarkan socialblade.com, di sini bisa kita lihat Naisa Alivia Yuriza atau Nai sudah mengupload kurang lebih sebanyak 662 video. Subscribersnya 13,9 m. Wow, 13.900 lebih yang nge-subscribe. Dengan video views di atas 1,1 miliar guys. Wow, country Indonesia, channel Tap Entertainment, dan user create sejak 2017. Dan total grade channel YouTube Naisa sudah A. Wow, sekelas channel YouTube yang sangat luar biasa bisa mendapatkan A. Dan di sini Naisa menempati country rank di Indonesia di posisi ke-11. Amazing banget ya. Tapi setauku Naisa ini masuk di top 10 YouTuber Indonesia. Dia di urutan ke-10 kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu kenapa ini dia urutan ke-11 di country rank Indonesia. Apa dia sudah turun atau ada yang baru naik, kita nggak tahu ya. Cuman kemarin tuh baru aku lihat juga dia masuk ke 10 YouTuber ternama di Indonesia dengan subscribernya 13,9 juta. Amazing banget guys. Dan kalau kita lihat di sini guys, subscribers for the last 30 days-nya dia bisa mendapatkan 700k. Artinya 700 ribu orang subscribe channel YouTube-nya setiap bulan. Wow, amazing ya. Dan kalau kita lihat estimate monthly earnings-nya sebanyak 32k sampai 512,2k US dollar. Wow, kira-kira berapa ya kalau dalam rupiah dan ke dalam ringgit Malaysia? Mari kita akumulasikan untuk subscriber-subscriber aku yang dari Indonesia dan dari Malaysia. 32k setara dengan 464 juta rupiah dan 132.000 sekian-sekian dalam ringgit Malaysia. Sementara maksimumnya 512,2k setara dengan 7,4 miliar lebih guys. Wow, dan dalam ringgit Malaysia setara dengan 2,1 juta ribu ringgit Malaysia lebih. Kalian bisa lihat ini. Dan kalau kita lihat di sini juga, video views-nya for the last 30 days dia sudah ditonton lebih dari 128 juta kali tontonan. Amazing banget guys. Pantas saja dia bisa dapat uang atau penghasilan yang cukup besar dari channel YouTube-nya. Untuk sekelas remaja itu sudah penghasilan yang luar biasa ya guys. Keren banget Naisa ini guys. Mari kita apresiasi dengan bertepukan yang gemuruh. Prok 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 prok. Sekarang kita lihat estimate yearly earnings-nya. Di sini dia mendapatkan sekitar 384,2k sampai 6,1 million US dollar. Banyak banget ini guys. Mari kita akumulasikan dalam rupiah dan ke dalam ringgit Malaysia. Upah minimumnya setara dengan 5,5 miliar setiap tahunnya. Dan dalam ringgit Malaysia setara dengan 1,5 juta. Itu minimumnya ya guys. Sementara maksimumnya 6,1 million US dollar itu setara dengan 88,4 miliar. Oh my god, ini banyak banget guys. Dalam ringgit Malaysia setara dengan 25 juta lebih ribu ringgit Malaysia.
Wow, penghasilan yang luar biasa dari channel YouTube Naisa Alivia Yuriza ya guys. Di usianya yang sangat muda, dia bisa mendulang kesuksesan yang luar biasa dengan penghasilan miliaran dan ratusan juta setiap bulan serta tahunnya. Wow. 2. Nasya Kayla Nazifa. Nasya Kayla Nazifa juga seorang YouTuber dari Pekanbaru yang sekarang sudah mendapatkan subscriber di atas 2 juta subscriber. Video-video lucunya berkat squishy dan juga parodi-parodi dia bersama dengan ibunya mendulang banyak viewers, serta video-video like dan TikToknya juga mendapat banyak viewers di channel YouTube-nya. Itu yang membuat Nasya Kayla Nazifa terus berkembang dalam dunia per-YouTube-an. Terbukti dia juga sudah mendapatkan Golden Play Button berkat 1 juta subscribernya. Berdasarkan data socialblade.com, Nasya Kayla Nazifa sudah mengupload 351 video, subscribers 2,55M, video views di atas 240 juta, country ini Indonesia ya tapi ini kosong, terus channel tab news, dan user create dari Juni 2016, dan total grade channel YouTube-nya sudah B+, sudah sangat bagus. Di sini dia juga tidak dinampakkan country rank-nya di Indonesia itu di urutan keberapa, karena country-nya nggak ada ya. Terus di sini subscriber for the last 30 days 150K. Artinya 150.000 orang nge-subscribe channel YouTube-nya dalam 30 hari terakhir. Dan kalau kita lihat di sini estimate monthly earnings-nya, dia bisa mendapatkan 4,7K sampai 75,3K US dollar. Wow, 4.700 sampai 75.300 dolar teman-teman semuanya. Ini pendapatan yang lumayan ya, bukan lumayan lagi sih, memang udah besar. Sekarang mari kita akumulasikan ke dalam rupiah Indonesia dan ke dalam ringgit Malaysia agar kalian subscriber-subscriberku dari Malaysia dan Indonesia tentunya mengetahui berapa nominalnya di dalam rupiah dan dalam ringgit Malaysia. 4,7K setara dengan Rp68.150.000 dan dalam ringgit Malaysia setara dengan 19.471, ringgit Malaysia. Sementara pendapatan maksimum per bulannya 75,3K US dollar itu setara dengan 1 miliar lebih guys, 1 miliar 91 juta sekian. Dalam ringgit Malaysia setara dengan 311.000 sekian ringgit Malaysia. Itu maksimum per bulannya ya guys. Sementara estimate yearly earnings-nya bisa kita lihat di sini, per tahunnya dia mendapatkan 56,5K sampai 904,1K US dollar. Minimumnya 56,5K. Nah, berapa 56,5K ini dalam rupiah dan ringgit Malaysia? Mari kita akumulasikan jumlahnya. Itu setara dengan 819 juta lebih teman-teman semuanya. Wow. Dan dalam ringgit Malaysia setara dengan 234.000 ringgit Malaysia sekian. Dan maksimumnya dia mendapatkan 904,1K US dollar. Nah, itu setara dengan 13 miliar lebih setiap tahunnya kalau dia mendapat upah maksimum. Dan dalam ringgit Malaysia setara dengan 3 juta lebih, 3,7 juta lebih ribu ringgit Malaysia. Wow, amazing banget ya dari channel YouTube Nasya Kayla Nazifa. Wow, Naisa dan Nasya memiliki channel yang luar biasa serta penghasilan yang luar biasa. Perlu kita apresiasi di usia mereka yang masih muda, mereka sudah mendulang kesuksesan yang sangat luar biasa. Semoga mereka berdua ini bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa mendapat kesuksesan seperti mereka. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru saat aku upload video. Jangan lupa di like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jika kalian ada saran juga bisa tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa juga follow aku di Instagram @ardian18_. Thank you for watching this video. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.